Di Seram Negeri Batu Kawan, tuan rumah Pulau Pinang yang berada di tangga ketujuh turun menentang Kelantan. Di awal permainan, Kelantan yang turun tanpa pemain utama tunggak penyerang berhasil menotakkan pemain import Thailand iaitu Warawut Srimaka dengan harapan untuk menjadikan gol, namun tiada penyudahan yang baik dapat dilakukan oleh pemain hadapan Kelantan. Di minit ke-38, penjaga gol Kelantan Muhammad Ramzi Razuan dilayangkan kad kuning setelah menjatuhkan Chow Chi Weng di dalam kotak penalti, dan sebagian penalti disempurnakan oleh S. Nader Kumar untuk gol pertama Pulau Pinang. Sementara gol kedua Pulau Pinang diperolehi di minit ke-61 hasil jaringan Hasmayu Hassan setelah percubaan Gustavo Alberto Romero gagal ditangkap kemas penjaga gol Kelantan, lalu diumpan semula oleh Romero kepada Hasmawi dengan penyudahan yang baik. Kelantan juga membuat beberapa percubaan namun masih gagal mendapatkan sebarang gol. Wan Rohemi yang dimasukkan untuk menggantikan Romero yang kurang menyelah akhirnya menambah jaringan Pulau Pinang dengan gol ketiga hasil umpanan Fatu Razi Rozi di minit ke-91, dan hasil kemenangan ini meletakkan Pulau Pinang kini selesa di tangga kelima senarai Liga Perdana 1. Saya cukup syukurlah boleh menang banyak sikit malam ni 3-0. Tapi mungkin saya nak tengok masalah, mungkin Romero ada masalah. Banyakkan kebelakangan ni lah. Kebanyakan dia, performance dia walaupun one on one pun tak dapat. Jadi saya kena jumpa sendiri dan tengok masalah dia. Tapi saya rasa yang lain tu main dengan cemerlang lah malam ni. Pada keseluruhannya okey juga, tetapi last part of the game kita kekurangan tenaga seolah-olah. Tenaga kita kurang, strength kita kurang dan stamina agak sedikit kurang. Kalau tidak, kita boleh match pemain pada malam ini.